Halo para fans setia Habib Alwi Assegaf. Jumpa lagi dengan pemandu rasa, yang akan selalu update tentang keseruan Habib Alwi Assegaf. Namun sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe, dan tombol loncengnya. Diidolakan banyak orang, Alwi Assegaf ternyata hobi pelihara binatang ini. Alwi Assegaf memang banyak dikenal dan diidolakan oleh beragam lapisan masyarakat. Segala hal yang berkaitan dengan Alwi Assegaf selalu menjadi daya tarik bagi para penggemarnya. Salah satu hal yang menarik dari Alwi Assegaf yakni ia yang ternyata memiliki hobi memelihara binatang. Alwi Yoshida Assegaf atau yang lebih dikenal dengan nama Alwi Assegaf ini, lahir pada tanggal 3 Februari tahun 2006 silam. Ia merupakan seorang aktor, penyanyi, sekaligus pendakwah ternama di tanah air. Kariernya dimulai dari sinetron Raden Kian Santang yang tayang pada tahun 2012 lalu. Pria keturunan Indonesia, Arab, dan Jepang itu menjadi pemeran utama, yakni Raden Kian Santang. Berkat perannya tersebut, Alwi Assegaf pun banyak diidolakan oleh masyarakat, terutama kaula remaja. Selain tampan, Alwi Assegaf juga dikenal dengan kesalihannya, serta karena masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu lalu, seseorang bertanya terkait peliharaan milik pria berusia 16 tahun tersebut. "Punya peliharaan gawi?" tanya seorang netizen yang tak disebutkan namanya. Ternyata, Alwi Assegaf memiliki domba dan ayam hewan sebagai peliharaannya. Bahkan beliau juga senang terhadap kucing. Banyak sekali foto beliau bersama binatang-binatang yang ia senangi. "Ada domba dan ayam," jawab @alwiassegaf03 melalui Instastory. "Memang sangat lucu ya, pantesan banyak yang mengidolakan beliau. Semoga Habib Alwi selalu diberi kesehatan, dan urusannya selalu lancar amin ya robbal alamin. Terima kasih."